Hong Kong memang kaya akan kisah dan cerita. Ke Hong Kong sepertinya belum lengkap kalau belum mencoba tradisi menyantap dimsum dan minum teh di pagi hari. Yamcha. Masyarakat Kanton yang bermukim di provinsi Guangdong, China, Hong Kong dan Macau terbiasa melakukan yamcha di pagi hari di saat akhir pekan. Penasaran dengan uniknya tradisi yamcha? Kali ini kita akan sarapan pagi ala masyarakat Hong Kong di satu-satunya kantin halal di Pulau Hong Kong yang menyediakan dimsum lengkap dengan tradisi minum tehnya. Kantin ini ada di sekitar daerah Wan Chai, tepatnya di lantai 5 Masjid Ammar and Osman Ramju Sadiq Islamic Center. Setiba di lokasi, kami segera memesan sejumlah penganan khas Hong Kong untuk melengkapi yamcha pagi ini. Sebelum menyantap makanan khas penggugah selera ini, jangan lupa untuk membersihkan peralatan makan dengan air panas yang juga disediakan oleh pramusaji kantin ini. Ini dia, teh dengan aroma herbal dan rasa yang khas. Jadi dalamnya ada nasi sama ya, karena gini dia pengganti nasi lah saat ini. Kita ini favorit saya ini. Saya berputar-putar kan ini.
kalau pingin yang lain ini ya, pilih ya. Ini apa nih mas? Lumpia. Gorengan, gorengan. Ini dia kayak martabak. Bicara tentang kehalalan makanan ini, jangan khawatir. Restoran ini telah mengantongi sertifikasi halal dari organisasi muslim yang ditunjuk oleh pemerintah Hong Kong, yaitu The Incorporated Trustees of the Islamic Community Fund of Hong Kong. Menjelang jam makan siang, restoran ini semakin ramai, dan ini saatnya kami beranjak untuk melanjutkan aktivitas berikutnya.